Saudara, sekolah menengah pertama di Rokan Hulu masih melakukan pembelajaran tatap muka 50%, seperti halnya Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Rokan Hulu yang berada di Kecamatan Rambah. Tahun 2022, Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 3 Rokan Hulu masih melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas 50% sesuai peraturan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu. Di samping itu, sekolah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, diantaranya menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan mewajibkan memakai masker di lingkungan sekolah. Diharapkan dulu kepada anak-anak kita ini, ya tetap mematuhi protokol kesehatan, antara lain sampai di madrasah ini mengukur suhu badan, kemudian memakai masker, dan mencuci tangan. Tidak berkerumun, bukti tidak berkerumun, kita tidak laksanakan jam istirahat. Kita cuma memakai jam pelajaran yang diciutkan, karena memang dibolehkan terbatas, maka sampai tatap muka pun jumlah jam pelajaran pun itu masih boleh diciutkan dari jumlah yang normalnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum MTSN 3 Rokan Hulu menuturkan, vaksinasi di sekolah sudah dilakukan dua kali, untuk siswa mencapai 92% dan tenaga pendidik sudah mencapai 100%. Muhammad Suhendri, TVRI Riau melaporkan.